Bapak Rahmat Hidayat. Bapak Sukaryadi juga sudah santai, saudara-saudara belum teka rupanya. Hai. Persiapan pengecekan posisi atau formasi tentunya dilakukan oleh wasit dua tentunya. Siap-siap. Semuanya jangan berkedip satu detik pun, saudara-saudara. Perolehan poin saya yakin akan berjalan begitu ketat, nampak begitu ketat, saudara-saudara. Ini dia sentuhan dan Kades Cup Open 2022 bisa diamankan ke belakang. Bagaimana kah angka Trenyum Panike? Berhasil melakukan spike meskipun lemah namun akurat, saudara-saudara. Pindah poin. Hati-hati skorbor kehalangan oleh panitia yang terus duduk di depan. Panitia skorbor amankan kehalangan. Baik, baik, kembali pindah poin. Ada Irwan, siap-siap sang center dari Baraja. Konsentrasi, floating serve saja ke belakang, angkat libero umpan Niki Bet. Dilakukan sudah kembali angkat di KHL, amankan Tahiran kembali ke belakang Rene Upan. Hai, berhasil menambah poin menjadi 2-1. Siap-siap konsentrasi bola komandan nomor 7 kali ini. Diki AR angkat bola tinggi, passing kembali David Bert. Backcheck spike yang sangat baik kali ini. Rani melakukan spike sangat baik. Siap-siap sementara ini Kadek akan melakukan serve. Kemana bola arahkan ke lini Adek? Siap melakukan sudah. Angkat sementara Eko di belakang umpan Niki. Berbahaya sontak itu saja. Amankan sementara. Berbahaya saudara-saudara. Satu jengkal saja melakukan jumping. Itu dia Tahiran mampu melakukan spike keras. Amankan bola sementara kali ini Kadek, pemain yang begitu jauh dari kota Dewata Bali kali ini. Au! Dibiarkan kontrol yang sangat baik libero Teddy Grant berhasil menambah poin menjadi 5-1. Sudah dibilang perolehan poin akan begitu ketat, saudara-saudara. Angkat tapi umpan terbaca dengan baik oleh pemain depan dari DSST 3 kali ini. Poin pertama buat Das Estetika. Angkat sementara ke belakang umpan David Beck. Bagaimana saudara-saudara? Poin pertama buat Das Estetika 7-5 kali ini. Sudah dilakukan nomor punggung 3 Cimal ke belakang angkat Aldi Ajar. Berbahaya. Elektrik, saudara-saudara. Siapa dia? David Pratama.
Selatan sudah empat. Lagi-lagi nomor punggung 11. Ramli kemudian berhasil. Politik spike sangat baik kali yang mulus, saudara-saudara. Saudara, apakah ada supporter sore ini? Apakah tidak? Tidak ada suaranya, saudara-saudara. Baik, angkat bola kembali. Bagaimana di belakang? Amankah? Pergerakan yang sangat baik kali ini, saudara-saudara. Dari dasar ketiga, ada nomor punggung 5. Randy, siap-siap Randy kali ini. Kemana bola arahkan kali ini Randy? Begitu tinggi, keluar saudara-saudara. Lempar yang sangat baik rupanya. Barisan belakang dari Maraja. Siap-siap kali ini bola dikuasai oleh nomor punggung 5. Willy, Rebu, Sef, ke belakang, angkat sementara. Dan estetika, meskipun dapat diblok saudara-saudara, namun masih menyamping keluar kembali. 10-8 game yang pertama ini. Ramli persiapkan bola komando. Ramli angkat bola tinggi. Ramli passing Aldi Ajar, umpan Irwan. Dabe amankan di belakang. Ada kalanya sang setter ingin juga melakukan spike kali ini. Berhasil menambah poin 11-8. Siap-siap sementara kali ini Ramli kebon passing, amankan bola sementara kali ini Toiran, kecil saja sementara AR. Bisa ya. Itu dia di AR, namun gagal rupanya saudara-saudara. Dilakukan sudah, angkat sementara AR. Meskipun dapat diblok saudara-saudara, open spike atau backtick spike kali ini berhasil menambah poin dari DAS Estetika melalui Diki AR. Siap-siap konsentrasi kali ini. Diki angkat bola begitu tinggi, baik passing tapi umpan Irwan back. Adi aja. Wow. Itu dia Rivaldi Ajhar. Siap-siap konsentrasi nomor punggung 4 Aldi Ajhar. Kemana bola arahkan kali ini Aldi? Floating set saja ke belakang, angkat libero grand. Berbahaya. Keluar saudara-saudara. Blocking yang kurang baik tentunya kadek. Poin kembali tentunya buat TS Estetika 13-10. Siap-siap nomor punggung 9 kali lakukan sudah Eko. Bagaimana saudara-saudara menyentuh salah seorang pemain rupanya dari TAS Estetika. Siap-siap ada kadek nomor punggung 10 persiapkan bola komando. Lemah saja jauh ke belakang, angkat Eko, berbahaya. Lakukan sudah, angkat ekonomi berbahaya. Hampir-hampir saja saudara-saudara, blocking yang kurang baik, keluar kembali. 14-12. Siap-siap nomor punggung 3 sementara kali lakukan sudah Jima, berbahaya. Baik saudara-saudara, pergerakan atau sentuhan bola dari David Pratama. Ini dia Toiran, amankan di belakang, berbahaya. Randy kembali berhasil saudara-saudara. Pindah poin 15-13. Acil, siap-siap Acil, jump-jump keras, angkat Toiran, umpan Irwan, berbahaya. Berkali-kali melakukan spray keras saudara-saudara. Siap-siap David Pratama nomor punggung 6
Sehingga David konsentrasi mengangkat bola begitu tinggi. David baik angkat sementara di KIR. Berbahaya ada Toira di belakang membantu. Ada kontak kembali berbahaya. Randy saudara-saudara mengantarkan ke technical time out yang kedua di game yang pertama ini. Begitu cepat saudara-saudara game yang pertama. Ini dia Rane sampai ke belakang Adi Putra umpan Irwan berbahaya. Wow. Irwan sang center handal ditunjuk dari Baraja Polibak Club. Siap-siap konsentrasi. Willy Gebu winger andalan dari Baraja. Sep lakukan sudah angkat semera di kakak. Begitu keras saudara-saudara come from behind melakukan spike ready nomor punggung 5. Siap-siap Ramli ke bawah jump shot kali ini Ramli ada Adi Putra masih bisa diamankan di belakang DS terbalikkan saudara-saudara pergerakan atau arah bola dari sang center di KR kali ini poin pertama menjadi 16-17. Siap-siap konsentrasi kembali. Lakukan sudah angkat sementara kali ini. Lagi-lagi saudara-saudara. Cimang berhasil melakukan sebaik begitu akurat dan susah diantisipasi. Di KIR siap-siap konsentrasi penuh kali ini akan melakukan jump shot di KIR ke belakang. Kembali kontrol yang sangat baik kali ini barisan pertahanan dari Baraja. Siap-siap kembali. Itu dia nomor punggung 4 Baraja. Rivali Adhar konsentrasi angkat bola begitu tinggi ke belakang. Bagaimana ini? Rupanya apakah lapangan terlalu pendek atau bagaimana saudara-saudara? Ali Adhar angkat passing baik. Toira. Nah melebihi batas saudara-saudara. Dia Toira angkat sementara Eko belakang. Ada. Wow. Diam-diam menghanyutkan rupanya Acil berhasil melakukan sebaik kali ini. Jiwa siap-siap. Sebelakukan angkat tapi. Passing yang kurang baik kali ini. Tapi pertama dibatalkan dengan baik 21. Semeraha. 18. Begitu jauh. Bagaimana ke belakang angkat Ali Adhar back Toira. Terbaca saudara-saudara pergerakan dari Toira. Game point rupanya di game yang pertama ini. Siap-siap konsentrasi masih Cimal floating serve saja kali ini bagi para Mona. Dengan skor 25-18 yang pertama dimenangkan oleh Astetika Parigi.